Kita masuk ke level 7 ya. Di level 7 ini ada petunjuk di sini, geser ke kiri untuk membuka. Kita itu disuruh membuka di sini, geser ke kiri untuk membuka. Namun di sini ada panah ya, ada sebuah panah seperti kunci HP zaman dulu. Biasanya kalau di HP itu untuk membuka itu digeser ke kanan ya, digeser ke kanan. Dan kita pun juga akan jadi refleks menggeser ke arah sini, ke kanan. Nah, ke arah sini. Ke arah sini dan tidak terbuka. Apa yang salah? Yang salah adalah kita tidak teliti dan mengabaikan tulisan geser ke kiri untuk membuka. Walaupun panahnya ke kanan, tapi di sini ada perintah geser ke kiri untuk membuka. Maka untuk jawabannya kita cukup geser ke kiri. Ini kan ke kanan. Dari sini geser ke kiri. Nah, kena deh. Jadi kita dikendalikan dengan kereplekan pikiran kita. Karena panahnya menghadap ke kanan, maka kita menggeserkan kursornya. Kursor apa namanya itu ya? Panahnya ke kanan, padahal sudah jelas dikasih tahu ya, dikasih tutor bahwa harus menggeser ke kiri untuk membuka. Begitulah cara melewati level 7.